Aman yang helm itu, tapi kalau ada yang ditanyakan boleh. Saya kira bulan yang lalu saya dapat berita dari Mukodas. Nah, Musa Mukodas Al-Azhar datang ke saya, Pak, ada salam dari Syekh Hisham Hajar Al-Azhar. Itu minta Pak pendapat Asad tertulis, mau di muat di Koran Arab yang terbit di London, pendapat Pak Asad mengenai menyampaikan konflik Palestina gimana? Saya jawab, intinya begini. Islam ini ada yang tidak lengkap dalam pandangan orang Arab. Begitu. Saya karena intelijen, walaupun bukan bidang saya, sangat di tahun 82 di Beirut, masih junior, saya tugas di sana, Pak. Orang Pak, ya, pengumuman pengumuman Arafat di bentengnya Tazi Atar. Tahun Bukit di atas itu 25.000 orang dengan anak buah di situ, dikepung 3 bulan tidak menyerah oleh Mesir, dirundingkan dengan Israel. Bagaimana kalau Yasir Arafat kita habis evakuasi ke Timur Mesir dengan anak buahnya yang ditangkap, tapi apa namanya, Arafat janji akan melepaskan terorisme dan proses Palestina dengan politik. Dengan penanya itu Arafat di Tunisia. Di Tunisia itulah Arafat ganti dari terorisme menjadi intifador, lepat batu. Setelah satu tahun, Israel nggak tahan, dikasihlah pengambilan pemerintahan sementara. Jadi perjalanan terorisme diganti dengan politik menjadi berhasil. Ya. Jadi yang sementara cuman yang dibawa Turkiya, tapi masih juga dibawa Al-Fatah. Jadi yang di Gaza itu dibawa Hamas, dia menolak kan dibatas di atas dan kita itu akhirnya tentang sementara perjalanan menjadi hanya separuh, Pak. Hamas dibawa Iran senjata itu yang untuk kemarin berakhir betul kata itu dari terus gimana solusinya, saya bilang ini pembukaan ya, saya bilang begini, waktu di Beirut itu saya di Hotel Alexandria di Beirut Timur, saya dengar Arin Sarol bicara, dia bilang begini, sekarang 82 kita di Beirut, 5 tahun kemudian akan ke tepi barat Sungai Efrat di Bagorvia Mentahi Efrat Efrat. Lima tahun lagi. Satu saat saya kemarin Yahudi di Jakarta. Ya pakai itu loh. Pakai itu. Mau orang. Sabnah. Apa sepasmat. Pengkau sempat pagi. Sabnah. Saya tanya. Berapa kali kamu? 6 kali ada. Macam-macam. Jadi kamu ya saya faham negeri kamu. Saya bilang. Terus saya tanya. Dapat aku gimana? Ari Sarun mengatakan akan sampai ke timur Sungai Efrat. Sekarang sudah 3 tahun, sudah 1 tahun tidak kesat. Dia bilang, ini intelijen. Orang Yahudi yang benar-benar 5 orang yang begini loh. Israel negeri kecil, punya uang berapa? Di PR aja harus, satu berikan harus pulau Aslua. 40 juta per hari itu biaya itu. Duitnya siapa? Kami Yahudi Internasional. Kalau mereka biayai, jangan apa. Jadi kekuatan Yahudi bukan di tentaranya, tapi dari Yahudi Internasional. Kira-kira itu lah. Ya benar. Artinya biar tinggalkan dan apa namanya tai kekuatan kelemahan ada di Yahudi Internasional, kira-kira itulah. Jadi kalau kita mengajak Yahudi itu mengatakan yang kita perlukan adalah jaminan keamanan negara Yahudi, jaminan keamanan dari negara Islam dan negara Arab terhadap negara Yahudi. Jadi mengatakan dari kesempatan sekarang ini kamu di Palestina juga aman. Bagaimana cara Indonesia? Saya bilang gini, kamu kan mengakui negara Yahudi.
Kami konstitusi kita melarang penjajahan Yahudi, dia boleh. Jadi kita tidak mungkin. Tapi kita mungkin hubungan dagang dan sosial. Kalau kami diizinkan hubungan dagang dengan orang Yahudi dan orang Arab, Palestina, kalau misalnya saya datangkan di Arab, ke Bethlehem, ke apa namanya, ke Al-Aqsa, selama 1000 per tahun, berapa punya orang Yahudi, berapa orang Arab, setiap yang berdagang. Jadi, artinya kan kita bisa menjembatani apabila sahabat menjadi semakin dekat. Yang kedua, kita menjamin kepada bangsa Arab, kepada Israel, bahwa Al-Aqsa adalah milik kemanusiaan, bukan hanya milik orang Arab. Nah, itu. Jadi kita damaikan dengan cara begitu itu. Asal kebuahan ekonomi, insya Allah kan gampang. Itu diterima. Diterima di kuat ya. Ronden, dan itu yang sampai sekarang masih apa, siapa tahu dengan berbagai cacat itu kan. Jadi apapun kita lakukan demi perdamaian dunia, walaupun tidak sistem merendah, kan. Kalau kita kan ada masa diplomasi, diberi ke orang sipil kan kemana-mana, sudah kemana-mana enggak. Yang penting punya kenal Yahudi, kenal orang Arab, pasti sudah cukup. Kayak itulah. Jadi, ilmu intelijensi, ilmu ini kekuatan dan kelemahan lawan. Informasi yang rahasia, nggak punya, yang itu yang kita pegang, itu kita akan menjadi orang yang menangan lag-lag-lag itu ya. Itu yang pertama. Baik itu, dan itu ya. Mas Tadam Negeri ini, demokrasi kita kan belum jalan. Ini ada saya buku nanti berapa orang itu nanti tak di sihat kesemikian. Setelah reformasi itu kan undang-undang dasar kita dirubah. Gimana ngerubahnya? Setelah Pak Harto tandakan dengan tambesu MHK itu ada syarat yang harus dilakukan di Indonesia oleh Pak Harto. Ini berdasi politik, liberal sosial, liberasi ekonomi, liberasi politik, sosial, liberasi ekonomi. Liberasi politik apa? Harus demokrasi. Liberasi sosial, ya saya dengan demokrasi. LGBT boleh, lesbian boleh, itu bagian dari sosial sosial gitu. Semakama boleh, diakui, itu loh, itu. Kemudian ketika liberasi ekonomi. Ini artinya apa? Ekonomi seperti barat, makanya satu orang boleh punya 50 hektar, 100 hektar juga boleh bayar. Itu yang terjadi. Saya itu walaupun tidak kursendu, hampir tiap bulan datang putusan dari Kalimantan. Pak Kiai, saya minta tolong. Kami masuk ke 2 hektar. Tanah ulayat, pilih adat. Yang baik. Udah diambil oleh pengusaha dibayar oleh teman Pak Asad Aguan Aguinata. Nah itu kan sudah dijual nggak apa-apa tempat-tempat ini baru berkata itu mau kita kelola dan buat kita ini kita mau tak izin bikin jalan cepat tanya Aguan boleh nggak tapi buat berapa kan Pak Asad beritanya aja kan nggak usah kenapa kan 2 hektar kan cuti lo Pak Asad berapa itu kali 15. Nanti di kiri kanan muncul rumah-rumah. Report lagi, ribut lagi. Aflinya aja. Itu yang gak boleh. Pada undang-undang harus membolehkan. Itu namanya pemretibulasi ekonomi. Seperti itu tanah menjadi hak orang lain. Jadi ya jangan nyalain Jokowi. Undang-undangnya ada begitu. Pak Atto jadi tekan. Kalau gak itu gak boleh. Di belas politik itu semua pasti boleh. Jadi semua itu udah ditekan kita ini ada syarat respon itu ada syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Jadi apa perlu buat, bagaimana memperbaikinya ini kan perlu berbagai macam pemerintahan termasuk Pak siapa ini Pak Babu ini apa Pak Jokowi tidak berbuat ya tidak berbuat sebisa dia. Tapi ada pusaka-pusaka yang memang tidak bisa dilampaui.